Okay, orang Melayu dulu nak tegur pun berlapik, which is dengan gunakan pantun. That's why kita ada pantun sendiri. And, tapi kan, kenapa sekarang orang Melayu kita ni jenis yang tegur, tegur direct. Sampai ada yang terasa hati, paling tu pun sampai bergaduh. So Nazrin, bagi akulah kan, disebabkan oleh faktor sosial sebenarnya. Kalau kita tengok daripada sosial, faktor persekitaran tempat, kalau kita katakan pertama sekali kita tengok pada ibu bapa kita, cara kita mereka ajar. Jadi bukan kita nak kata yang ibu bapa kita tak pandai menilai, tapi ibu bapa juga merupakan salah satu apa tu medium ataupun macam mana kita nak corakkan anak-anak dia. Kalau dah ibu bapa dia dah berada dalam keadaan tak okey, anak-anak dia pun akan turut sama, menyebabkan berlakunya lah psikologi-psikologi, menyebabkan dia iri hati atau apa-apa, menyebabkan dia tak nak conserve ataupun tak nak apa-apa yang berkaitan dengan sosial budaya yang telah diamalkan oleh orang-orang dulu. Jadi dia menganggapkan dia lebih baik dia keluar daripada legasi tu untuk mencipta dunia baru dia. Tambahan pula dengan teknologi sekarang ni, yang ada social media sekarang, dia lebih menjurus kepada netizen yang nak kritik-kritik tanpa orang sedar. Jadi dengan adanya netizen tu kata tadi, kritik melalui tanpa sedar yang berada di social media, contohnya di Instagram, jadi menyebabkan dia dah terbiasa dengan kritikan-kritikan yang panas dekat Instagram, menyebabkan dia dah terbiasa untuk keluar dengan tanpa ada malunya. Itulah rasa saya.